Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, aku kali ini lagi bongkar nih sobeker belakang expander. Pertama kita samain dulu panjangnya. Oke, panjangnya sama ya. Terus kita pasang nih stopper. Kita masukin, jangan kebalik ya. Oke, nih. Nih, nah segini ya. Masukinnya rada seret karena ini ada nok ininya sih, oke. Habis itu torongnya jangan lupa. Nih. Udah, habis itu ini. Nah, ini jangan lupa ya. Pagulan ini. Nah, masukin kayak gini. Terus ininya jangan sampai kebalik kayak gini ya. Nah, ini. Oke. Nah ini guys kayak gini ya, ini harus masukin ke ininya torongnya. Oke, rada susah sih tapi nggak apa-apa. Ini kita masukin kayak gini. Nah ini ya, oke, kita masukin dari bawah. Oke, guys, kita kencangkan baut yang bawah ya. Yang satu tumor tanam, tapi kalau yang satu baut biasa kita kencangkan saja. Terus ini atasnya pakai ini guys, soknya tuh di bawah ya. Nah, soknya kayak gini guys. Ya, terus kita masukin ini guys. Nah ini yang ada soknya tuh di bawah ya. Nah kayak gini nih. Oke, okay. Nah pasang. Nah kayak gini. Oke, okay. Terus nih jangan lupa, jangan balik. Oke, okay, jangan kayak gini, salah. Nah tapi kayak gini. Oke, okay. Terus mur. Ini yang murnya usahakan yang ada teflonnya nih, biar ngancing. Oke, okay. Kalau atasnya muter tuh sininya dijepit pakai tang jepit, kalau enggak pakai apa, kunci Inggris. Oke, okay? Oke, okay, sekian, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik komen, subscribe, like, share, jangan lupa ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.